macam untuk kita esok. Jadi tak, jangan cakap ke habuk pun tak ada. Nak main cakap ni? Ha? Saya nak cakap kat Memon. Eh, Memon main game lah. Aku kepala kena sanjur kau tau. Kami like lah. Tak ada aku kata aku dah pasang orang-orang aku. Dah standby dah. Kau ada kali apa lagi? Masalahnya, orang-orang kita nak ke buat projek ni. Sepatutnya kita sama-sama dengan dia, Mary. Aku ketua Hang. Hang dengar cakap aku. Hang tak payah orang aku apa pun. Kerja aku. Aku orang pun bawa aku suruh buat kerja di pasar buat. Kerja Hang, senang. Hang kena jadi kaki tangan aku. Hang kena jadi mata-mata aku. Dan aku nak pasang kaki kat luar sana. Faham? Kirim. Yang satu yang aku nak engkau. Hang kena sekali ingat. Dalam kumpulan aku, tak ada istilah takut. Faham? Kirim. Kelak. Tapi yang saya ingin jadi tinggal macam macam tu dia yang berat aku. Ya, apa kes? Mesti ada yang tak kena. Saya ni nak pelatih ni tak macam tu. Sebenarnya saya ni kata gaji tu kena cuma tengah kali malam tu yang lebih dengan sangat tu. Kenapa yang paling jangan marah? Adalah tentang masalah kerja sikit. Jadi kata gaji tu terasa lah banyak. Hei, nak kata ni sensitif pula. Hei, apa nak diheran kan? Saya pun pernah marah juga. Kalau biasa lah tu, takkan pasal hal kecil, tak tarik ke 14 lah. Tapi yang selanjutnya, dia tak boleh marah. 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 Banyak yang perlu diselesaikan. Mana dengan hormat panggil, dia hal tugasan lagi. Awak nak senang jadi saya kawan. Puan. Apa ni? Nampak sugur je. Tak ada apa-apa lah, Puan. Mana boleh. Saya tahu. Semalam awak kena marah dengan Puan Liza, kan? Iyalah, Puan. Tiba-tiba je dia nak angin. Memarahkan saya. Sedangkan dia tak tahu apa masalah kami kat luar. Hei. Baru kena marah sikit dah tak tahan. Awak ni. Eh, selama ni saya tengok awak kena marah dengan pegawai-pegawai lelaki. Okey je. Oh, sebab Puan Liza tu pegawai kita sebab tak terima. Macam tu? Bukanlah macam tu, Puan. Saya... Selamat pagi, Puan. Selamat pagi. Eh, ada lagi? Awak nak ke mana? Duduklah kat sini. Awak tak kisah tu nak duduk sini ke mana? Duduk sini. Saya tahu awak kecil hati dengan teguran saya semalam tu. Saya minta maaf. Saya tak ada niat apa-apa pun. Saya cuma nak sedarkan awak saja. Mungkin saya terkasar bahasa dan awak tersinggung. Maafkan saya. Kau dah tunggu apa lagi, weh? Dah pukul 2 petang lah. Aku dah kata tempat tu memang tak clear. Aku dah tengok dah. Apa faham tak? Cuba apa ikut plan aku. Plan macam ni. Depan perompak, kita tunggu lah tempat dia. Ha? Kau boleh banget. Faham? Apa lagi, Nadine? Pukul berapa dah nak buat kerja? 2:30 petang. Takkan itu pun nak kena tanya aku.